Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview 10 bunga langka dan unik yang berada di dunia. Nah, bunga jenis apakah saja itu? Supaya kalian kepenasaran, kita tonton saja langsung di videonya. Namun sebelum lanjut, editor putar intronya. Bunga unik dan misterius ada di bumi ini dengan beragam varian. Selain sisi keindahannya yang menawan sekaligus menjadi simbol kasih sayang dan romantika, ada pula penampakan bunga aneh tapi nyata. Buat kalian pecinta bunga harus tahu jenis bunga ajaib ini, sebab bila sampai bisa dikoleksi di rumah tentulah sangat membanggakan. Bunga unik ini juga mempunyai filosofi mendalam. Betapa Tuhan menciptakan makhluknya dengan keanekaragaman yang paripurna. Setiap bunga unik kita lihat juga punya pesona dan rahasianya sendiri. Bunga-bunga unik tersebut seolah bercakap dengan kita bahwa mereka juga punya kehidupannya sendiri. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah merawat dan melestarikannya. Berikut kami rangkum 10 diantaranya bunga unik yang hidup dan menarik untuk diamati versi channel KKA. Lady's Slipper Orchid. Namanya Lady's Slipper Orchid. Bunga ini memiliki sejuta keistimewaan, sehingga memiliki pengawal pribadi di Chelsea Flower Show yang diadakan setiap tahun. Lantaran itulah bunga unik ini diberi julukan sandal wanita, karena kelopak kuningnya yang terlihat seperti bakia kecil atau sepatu. Buat Anda yang pernah ke Inggris mungkin punya kenangan menyaksikan kemolekan bunga ini. Snake's Head Pretillary. Namanya Snake's Head Pretillary. Namanya berasal dari kata Latin pretilus yang berarti kotak dadu. Sebagaimana pada pola kotak-kotak yang dapat Anda lihat di kelopak bunga ini. Keunikan bunga ini adalah ia memiliki kelopak kotak-kotak yang tampak menyerupai kulit ular. Habenaria radiata. Habenaria radiata atau dikenal juga dengan nama Holy Ghost Orchid adalah bunga yang cantik berikutnya. Coba kalian perhatikan, bunga ini tampak seperti merpati yang sedang mengepakkan sayapnya. Hal itu terlihat terutama saat bunga ini mekar. Snapdragon and the School. Dikenal pula dengan nama bunga naga lantaran terlihat laksana kepala naga. Snapdragon and the School setiap kali ia diperas tampak seolah-olah naga menutup dan membuka mulutnya. Namun begitu bunga ini mati, ia akan meninggalkan kantong benih di belakang yang terlihat seperti tengkorak. Konon Snapdragon Flower ini memiliki kekuatan ajaib. Ada yang percaya bahwa ketika tanaman ini dimakan dapat membantu kecantikan atau membantu awet muda. Nig Blooming Cereus. Bunga ini hanya berada di padang pasir yang bentuknya sangat unik. Namanya Nig Blooming Cereus. Sebagian orang rela menggelar pesta untuk merayakan bunga yang mekar hanya pada satu malam di bulan Juni atau bulan Juli dalam satu tahun. Selain itu, karena baunya lebih harum dibandingkan bunga yang lain.
bunga dan singgir. Sepintas bunga anggrek yang bernama Dancing Girls nampak seperti gadis yang sedang berdansa. Persis seperti namanya, bunga ini unik terutama bila ditiup angin, maka akan seperti gadis berdansa dengan gerakan yang sangat lembut. Lithops Weberi. Bunga spesies satu ini tidak hanya unik, tetapi juga pintar karena mereka dapat menyamar sebagai batu kerikil jika ia ingin dimakan oleh hewan atau predator. Bunga Selena Mayor. Nama anggrek ini adalah Selena Mayor atau lebih dikenal dengan nama anggrek bebek terbang. Bunga ini tampak cantik dengan gradiasi warna merah tua dan ungu. Bila diperhatikan, bunga ini tampak hidup. Janda bolong. Monstera adansoni variegata alias janda bolong. Dinamai janda bolong sebab daun bunga ini berlubang alias bolong-bolong. Tetapi disitulah keunikannya. Walaupun seperti sobek dan bolong-bolong, harga janda bolong ini bisa membuat Anda tepuk jidat. Bunga kantong semar. Jikalau Anda melihat bunga ini, mohon jangan berpikir yang macam-macam. Bunga ini pernah viral karena bentuknya yang mirip seperti kelamin pria, sehingga kerap dinamai bunga anu. Bunga ini adalah bunga kantong semar, yang dimana bunga ini banyak dijumpai di Thailand. Namun, kalian jangan pergi jauh-jauh ke Thailand, karena bunga ini di Indonesia juga ada. Nah, itulah bunga langka dan unik yang berada di dunia, dan salah satunya berada di Indonesia. Berarti kita harus bersyukur bahwa bunga tersebut masih berada di Indonesia. Dan buat kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikannya agar bunga-bunga tersebut tidak punah dan tetap terjaga. Agar kelak di kemudian hari kita bisa tetap melihat keindahan bunga ini. Sekian dulu review video kali ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan semangat yang baru dan video yang baru. Saya Kakak beserta tim jajaran Kakak Art mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video.